Ya, pada masa itu dia bagi laporan mulut sama saya. Saya tak ambil beratlah pasal perkara itu. Dia bagi penangan kononnya hasil perniagaan. Walaupun saya was-was, saya tidak ada bukti pada ketika itu. Sekarang ni patut dia jawablah bagi dari mana dia dapat wang yang sebegitu banyak. Banyak peniaga-peniaga pun tak ada duit banyak tu. Saya tak pernah tengok duit. Mahathir Mohamad sekali lagi menyerang kepimpinan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi apabila menimbulkan pengisytiharan harta yang dibuatnya ketika dilantik sebagai Ketua Pemuda UMNO. Dalam catatan blog terbarunya, Mahathir mendakwa pengisytiharan Zahid yang dibuat kepadanya selaku Perdana Menteri pada 1996 telah mendedahkan yang naib Presiden UMNO itu memiliki RM230 juta ringgit dalam akaun banknya. Bagaimanapun, kata Mahathir, jawapannya kurang jelas. Malaysia Kini telah menghubungi pembantu Zahid, Datuk Ibrahim Yahya untuk mengulas mengenai tuduhan Mahathir dan sedang menunggu maklum balas daripada naib Presiden UMNO itu. Semalam, Mahathir juga mendakwa Zahid telah berjumpa dengannya untuk mendapatkan sokongan bagi menggantikan Perdana Menteri Datuk Suri Najib Razak selepas dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Serangan Mahathir itu dibuat selepas Zahid mengungkit keturunan bekas Perdana Menteri itu yang berdarah campuran India. Zahid semasa mesyuarat UMNO bahagian Kelana Jaya juga mendedahkan butiran kad pengenalan Mahathir. BN juga menuduh Mahathir mengumpul kekayaan untuk keluarganya ketika menjadi Perdana Menteri.